Pemirsa, Presiden sekaligus Capres nomor urut 01 Joko Widodo menikmati malam pergantian tahun dengan makan bersama para ajudan dan juga pas pampres di Istana Bogor. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengisi hari pertama di tahun 2019 dengan membuka dan meresmikan pasar tradisional Indonesia di Pasar Larangan, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden sekaligus Capres nomor urut 01, Joko Widodo, menikmati malam pergantian tahun baru dengan makan bersama para ajudan dan pas pampres di Istana Bogor. Dengan memakai sarung dan jaket hitam, Jokowi membaur bersama ajudannya dan pas pampres di Wisma Bayurini, Bogor. Gak ada perayaan khusus nih, Pak? Gak ada. Yang paling penting, 2019 optimis. Jokowi menikmati sajian pesta pergantian tahun dengan menu bakmi, sate, dan wedang ronde. Sejumlah pedagang kaki lima diajak masuk ke halaman istana untuk menyiapkan santap malam jelang pergantian tahun. Harapannya ke depannya jauh, Indonesia jauh lebih baik, lebih aman, ya lebih makmur aja. Pesan yang sama juga ditangkap warganet yang menyaksikan unggahan video di akun Twitter Presiden. Reaksi mereka pun beragam menyikapi aktivitas kepala negara. Sementara itu, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menghabiskan hari pertama di tahun 2019 dengan membuka dan meresmikan pasar tradisional Indonesia di Pasar Larangan, Kota Sidoarjo. Kedatangan Sandi langsung diserbu ibu-ibu yang ingin meminta foto bersama. Sandi, yang didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ferry Juliantono, mengapresiasi para pedagang yang tidak libur dan memilih tetap berjualan. Sandi berjanji, jika terpilih, selain fokus kepada infrastruktur, ia juga akan membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Pedagang pasar dan pasar tradisional ini terus menopang ekonomi rakyat. 70% daripada ekonomi rakyat ini dihadirkan dan didukung semuanya oleh pasar tradisional. Oleh karena itu, selain berdialog dengan sejumlah pedagang pasar, Sandiaga Uno juga berusukan ke dalam pasar dan berbelanja sejumlah bahan makanan seperti cabai, bawang yang dikeluhkan pedagang dan pembeli karena harganya semakin mahal.